Halo teman-teman Roblox, ketemu lagi sama gue di channel Om Roblox. Kumadamang, semoga kabar kalian baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Oke, hari ini gue bakal bermain game Weapon Fighting Simulator lagi. Karena hari ini hari Sabtu, yang artinya kita kedatangan update terbaru. Lebih tepatnya mini update ya, yaitu update 24. Nah, kira-kira di update 24 ini ada apa aja sih? Yuk kita cek untuk updatean terbarunya. Ini dia untuk updatean terbarunya, kita geser dulu ke atas. Nah, untuk update 24 ini kita kedatangan konten baru yaitu Weapon Collection. Terus juga ada sistem baru yaitu Summer Quiz atau Misi Summer. Terus juga sekarang kita bisa trading telur pet kita ke orang lain ya. Terus juga ada titel baru yaitu Tower Raider. Mantep banget ya. Untuk mini update sekarang ini menurut gue meriah banget ya update-nya. Terus di bawahnya kita juga dikasih 2 mount baru ya. Oke, kalau gitu kita cek dulu untuk mount yang terbarunya ini untuk dapatnya gratis atau tidak ya. Oke, tunggu sebentar ya, koneksinya lagi lelet banget ini. Oke, udah kelihatan semua. Kita cek mana yang baru. Ah, ini bukan yang lama. Nah, ini dia mythical mount terbarunya. Satunya lagi legendary ya. Jadi untuk mount mythical ini kalian bisa dapetin secara gratis dengan menyelesaikan misi summernya. Terus untuk mount satunya lagi itu hadiah spesial dari event di Discordnya ya. Oke, ini dia untuk misi summernya. Kalian bisa lihat sendiri aja di sebelah kanan itu misi-misinya. Jadi kalian selesaiin, kalau udah selesai kalian bisa dapetin mount mythical secara gratis ya. Oh, ini keren banget ya. Oh, ternyata ada satu misi yang udah gua selesaiin ya. Kalau gitu gua mau claim dulu ini dia. Akhirnya gua dapat weapon eternal terbaru lagi secara gratis ya. Lagi mimpi apa ya, kita dikasih event summer yang bagus-bagus banget ya. Kemarin kita dikasih event summer dengan hadiah weapon eternal terbarunya sampai ke spell legendary terbarunya ya. Nah, sekarang di updatean terbaru kita dikasih misi summer dengan hadiah mount mythical terbaru ya. Ini keren banget ya. Mantep ya. Oke, kalau gitu gue mau ke map savana karena gue belum ngecek ya. Tadi pagi gue belum sempat login. Gue mau ngecek kira-kira ada toko merchant atau tidak di map savana ini ya. Oke, gue udah sampai di map terbarunya dan ternyata ada toko merchant di map terbaru. Kira-kira isinya apa ya? Oke, kalau gitu kita langsung aja cek isinya. Ternyata ada 2 weapon eternal. Satu weapon eternal Yin Yang Jar dan satu lagi Dragon Spirit ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja beli Dragon Spirit ini. Mana ini? Halo? Nah, agak delay ya. Oke, satu lagi kita beli. Ini dia. Oke, mantap banget ya. Oke, gue udah beli semua untuk weapon eternal yang ada di toko merchant ini ya. Oke, kalau gitu gue mau nanya dulu soal weapon collection, di mana sih lokasinya ya? Karena tadi gue udah keliling map dan nggak nemu gitu ya. Oke, kalau gitu gue mau chat dulu bentar ya. Oke, udah selesai untuk chatnya. Kadang-kadang ya gue itu kalau soal ngebahas updatean terbaru suka ada yang kelewatan ya. Mudah-mudahan ini nggak kelewatan ya. Oke, kita tunggu dulu apakah ada teman-teman Roblox yang balas. Oh, kata water bucket sini bang. Oke, kita ikutin dia kemana. Lah, ternyata untuk weapon collection itu ada di map awal ya. Aduh, gua nggak nyadar ya. Maklum lah ya, udah om-om. Oke, kalau gitu kita cek untuk weapon collectionnya. Ini dia. Jadi mirip-mirip ya sama pet collection di Pet Simulator X ya.
Dan di Weapon Collection juga ada senjata Shiny, Shiny Plus, dan yang terakhir Shiny Plus Plus ya. Tapi untuk gua pribadi, gua itu jarang banget mengubah senjata gua ke Shiny Plus, apalagi Shiny Plus Plus ya. Dikarenakan membutuhkan banyak bahan untuk mengubah senjata Shiny ke Shiny Plus ataupun Shiny Plus Plus ya. Jadi kalau kalian mau melengkapi semuanya, siapin bahan yang lumayan cukup banyak ya. Oke, untuk Weapon Collection ini ternyata senjatanya hanya sampai Mythical aja. Jadi untuk Weapon Eternalnya tidak masuk ke Weapon Collection ya. Oke, di sini juga ada teman-teman Roblox, di antaranya ada Water Bucket, ada Spider Locks, terus ada 100Y, dan tadi juga ada Call Me Nice ya. Terima kasih banyak udah join ya. Oke, mungkin videonya sampai di sini aja, dan sorry banget kalau ada teman-teman Roblox yang nggak kesebut namanya, dan gua ucapin terima kasih banyak buat kalian semua. Sampai jumpa lagi di next video. Bye.